Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini penjelasan tentang lembar jawab komputer bentuknya seperti ini. Yang dibutuhkan alat tulis. Pakai bolpen bisa, pakai pensil juga bisa. Tapi kalau pengen aman ya pakai pensil. Kita pakai pensil ya. Petunjuknya berdoa, tulis paket soal. Karena tidak ada paket soal, ya dikosongi saja. Nama kelas, nama ini misalnya nama, nama huruf besar semua. Kelas misalnya. Tujuh. A. Pelajaran info tanggal berapa? 8, 12. Tidak tanggal juga tidak apa-apa. Nah, ini nomor. Kasih saja nomor sesuai kartu. Misalnya 0, 0, 1. Nah, 0-nya di bawah. Bulati. 0, 1. Kemudian kerjakan nomor 1. Nah, nomor 1 di sini. 1 jawabannya A. Apa? A, B, C, D. E-nya tidak usah. A, B, C, D. Ya, berarti saja misalnya A. Ini misalnya B. Misalnya C, D. 1 sampai 10. 11 sampai 20. 21 sampai 30. Sampai berapa? Kalau sampai 35 ya cukup sini saja. Yang lain biarkan kosong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.